ada. Ingat enggak? Kecil ya pas aku terakhir di Genta, aku umur berapa sih? Lupa. Berarti ada SMP deh kalau enggak salah. Sekarang udah belasan tahun kali, Kak. Jadi belasan tahun ya? Oh, udah lama banget. Aku ini sekarang umur 26. Siapa yang dibawa? Ini ayam aku. Oh, itu dong. Oh, ayangnya. Kenalin tuh namanya Revi. Rahel enggak? Rahel tuh namanya, nama asli. Iya, di dunia ini. Oh, di dunia malam. Dunia malam menyilaukan. Oh. DJ, Kak. DJ. Tapi gue sebenernya kayak ngomong, gue punya enak gitu ya. Masih cuci enak. Iya, bener-bener kasih cuci. Pokoknya, kenapa gue pengen ketemu sama lo gitu, karena gue tau gak sih, Riri yang pernah jadi anak lo itu tuh gila, kenapa? Ke jilbab dibuka, ya kan? Terus sekarang, lo tau gak sekarang dia ngapain? Sekarang dia udah dengan percaya dirinya. Pokoknya namanya orang gosip kan, makin dibutuh, makin sih, kan? Bener banget. Bukan lagi, udah gitu kayaknya makin cuek banget, pokoknya cuak sih. Apaan sih? Apaan? Ngomong aja ada apa? Gangster les biola deh katanya. Lu gak percaya deh lu liat akunnya, lu pokoknya gak pada ngegosip. Pertama-tama gue antara takut sama enggak. Karena buat gue ya kayak gitu-gitu adalah penyakit. Penyakit maksudnya dalam arti itu bisa kanal dari lingkungan. Misalnya nih ya, kayak kita cong gitu kan. Awalnya kita enggak gitu, tapi karena kita sering main gitu, sering ngobrol lama-lama kayak ikut-ikutan kayak gitu. Gue agak ngebatasin gitu, tapi bener gak ya? Tapi kan dia orang yang gue kenal gitu kan. Ya gak mungkin juga lah dia mau ngejerumusin gue. Maksudnya dalam hati gue, kayak gitu. Openingnya panjang ya. Tapi kalian tuh lagi nonton Real Talk di channel YouTube Revi Mariska, jadi gue yang bercerita ya kan. Terus akhirnya udah dong, dia kan namanya Mama Rengkong. Oh, gue telepon ember. Udah gitu gue telepon dong, telepon Erin Negedo kan. Erin Negedo? Aduh, lo tau gak sih? Iya, gue tau kan, gue follow. Kan aku dihujat gitu, apa gimana, apa dia juga. Iya gitu maksudnya. Cuma coba deh. Iya. Pertanyaan dari gue sama dari Kak Erin, masih inget gak? Kak Erina, iya. Iya, karena aku sempat nge-vlog di YouTube juga. Aku, dia ada sama aku. Oh, aku sama dia. Oh iya. Waktu di Genta Buana lo sebenernya udah agak belok nikung apa tanjakan turunan, oh, gue juga gak tau deh. Itu dulu satu deh, ini aja satunya ngomongnya panjang ya, bukan lagi. Aku jawab nih ya. Hah? Aku jawab nih sekarang. Kalau mau dijawab gue dapet nilai nanti. Oke, aku jawab. Tapi by the way ini suara aku lagi serak banget ya. Abis konser? Tiga album? Iya, konser tiap malam. Oh, konser tiap malam. Konsernya di mana? Oh, di kamar mandi, Em. Di kamar. Oh, bukan lagi. Desahannya gimana? Lupa nada atau? Desahannya dan nadanya. Intonasi naik turun. Oh, bukan lagi. Udah keluar dari topik kita. Oh iya. Terus. Kenapa bilangnya aku settingnya atau benar gitu kan? Iya, tapi soalnya dia kayak yang cuek yang. Oke, jujur, aku sebenarnya semuanya real. Ini kehidupan aku. Jadi aku pikirin gini ya. Ini sosial media aku. Aku mau ngepost kayak gimana pun kehidupan aku ya di sosial media aku. Aku mau bereksperimen kehidupan aku ya di sosial media aku. Gitu. Gak ada yang bisa melarang dong. Karena kan sosial media aku. Dan apa namanya aku nunjukin hal yang hidup aku itu sebenarnya. Aku gak ada settingan. Gak ada yang kayak cari-cari sensasi buat apa. Mendingan kita real-realnya aja. Tapi ternyata mikir sensasi padahal itu real. Kayak gini sekarang. Bisa tapi sebenarnya real. Nah, aku suka sama cewek tomboy kayak gitu. Itu benar dari aku gue SMP. Kayaknya dari Genta udah ada bibitnya ya. Soalnya di Genta juga aku gak pernah suka sama siapapun. Jadi kayak yang di Genta kok pemain Indonesia ya. Oh iya. Lu kan ada Mas Sena kata si Arina gitu. Terus dia jangan-jangan sama Sena udah naksir juga kali ada. Enggak. Ya enggak lah, Sena kan perempuan gila. Kalau cewek feminin ini enggak, tapi aku lebih ke cewek tomboy. Memang dia ibunya cewek banget. Kalau di dunia nah kalau lu sebutnya apa? Fem sih sebutnya. Fem apa sih yang feminin? Iya, itu fem. Fem itu feminin. Oh, ceweknya. Cewek banget. Kalau yang dulu tomboy ya, aku banget. Terus kalau Andro itu kayak gimana ya? Setengah feminin, setengah tomboy. Jadi kayak gimana? Jadi kayak emulon. Emulon, jadi dia nggak terlalu feminin banget, nggak terlalu laki banget, jadi agak tomboy lah. Tapi B berarti? Yeah, ini dua alam, kayak bunglong. Penampilannya? B berarti? Enggak juga. Rambut panjang tapi setelan tomboy. Kalau aku kan
pure tomboy, tomba ya kan. Iya. Kalau itu ya dia pertengahannya lah. Dia bisa baru netes, baru netes. Enggak, bukan baru netes. Dia bisa suka kayak yang model kayak aku, terus bisa suka kayak pacaran model kayak diri. Jadi so, bisa dua. Iya, bi. Bahkan ya, bisa sama cowok juga bisa. Nah, iya, itu berarti enggak bisa berharap bisa di. Kayak gitu kalau buci itu tergantung pasangannya. Kalau dia dapatnya buci berarti dia A to F. Kalau dia dapatnya A to F apa? Andro ke F. Jadi dia andro yang kayak buat PM ya. Modelnya kayak fem gitu. Tapi caranya cowboy. Terus kalau A to B. A to B itu kayak dia rambutnya pendek kayak buci tapi perawakannya kayak cewek banget. Ada kembalikannya lagi gitu, beda-beda. Nah, dia barangkali itu cuma itu satu dua aja, fem sama buci juga. Anggap aja cowok sama cewek. Kalau buci sama fem. Kalau yang kayak lu ini namanya fem. Kalau bahasa Bencong kan ada top, ada batam. Tapi batam tom apa tau? Tomboy? Tompel. Tom itu cowoknya gitu, kalau bahasa ceweknya gitu. Batam. Kalau di bahasa Tom jadi cowoknya. Tom jadi cowoknya. Yang batam ceweknya. Ceweknya. Bikini batam. Bikini batam. Squidward. SpongeBob SquarePants. Nah tadi tuh aku jawab kan. Apa jawabannya lupa lagi? Jawabannya semua real, nggak ada sensasi, nggak ada settingan, semua yang ada di sosial media aku sama pasangan aku sekarang itu semua benar-benar real di kehidupan aku. Aku benar-benar belok, benar-benar yang kata kalian lesbian lah, ya benar. Dan kenapa aku pede banget? Karena ngerasa aku nggak mau munafik gitu loh kak. Ini gue, lo terima gue suka, nggak terima ya udah, toh gue nggak merugikan lo. Tapi udah tahu dengan konsekuensinya. Tahu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku tahu konsekuensinya. Ya pasti ada pro dan kontra. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka, ada orang yang dukung, ada orang yang nggak dukung. Tapi di sisi lainnya nggak ngedukung ya udah sih, emang taruh di hidup dia, enggak kan? Gitu. Tapi kita juga nggak bisa makan sama mereka. Itu juga kita yang ngejalanin, kita yang bahagia. Peduli banget sih sama omongan orang gitu menurut aku. Tapi ada orang yang mikirnya, aduh gue mau terus tiba-tiba lo udah tidur, gue lucuti semua, grepe-grepe, kecil-jeli, ya kan? Kalau cewek feminim aku geli jadinya. Maksudnya asal-muasalnya lu bisa kayak gitu tuh gimana gitu? Dari lahir, tiba-tiba udah suka tau buci dan ditampilin sama buci. Tuh, asal-muasalnya. Dan lu merasa, this is your destiny gitu? Dan lu merasa kalau ini adalah takdir lu gitu? Iya, ini jalan aku. Iya, maksudnya emang udah takdir gue untuk jadi istrinya buci. Iya, gitu kan maksudnya. Iya. Jadi enggak ada trauma. Enggak ada trauma, enggak ada sakit hati, enggak ada gimana-gimana. Kalau orang kan suka ada yang trauma gitu. Enggak iya, misalnya trauma. Ada orang sakit hati sama cowok terus habis itu jadi belok gitu. Nah, iya, kayak misalnya gitu. Kan misalnya contohnya kayak misalkan anak Mariska tuh ada anak Mariska ya kan. Oh, gua tak ganti mulu tapi enggak pernah trauma-trauma nih. Ya, tapi kan kebal ya kan. Enggak pernah trauma-trauma. Gak pernah trauma-trauma, nah mungkin ya, siapa tahu mungkin kalau dia wanted trauma ya wajar lah ya kan. Secara buat ganti mulu ya kan, gue bukan lagi. Udah coba yang kayak gini kayak gimana MDR. Gitu, kayak cowok, aku coba buci ya gitu. Bukan lagi. Nah, itu enggak. Oh iya ada juga. Ada orang-orang kan yang kayak trauma nih pacar sama cowok bisa. Nah iya, misalnya itu Mbak Sari dan gimana gitu. Tiba-tiba belok kita sama cowok buci. Apa misalkan ngeliat lekong lo, ewas-ewas sama bidang sini gitu ya kan. Terus tiba-tiba. Kalau orang kayak gitu, itu ujung-ujungnya dia misalkan dari ke cowok nih, dia pacaran sama cowok, tiba-tiba yang mau buci. Terus dia pasti ujungnya bakal ke cowok lagi. Kenapa? Karena emang awalnya dia gak belok. Dia cuma mencoba ke buci, nantinya setelah itu dia normal lagi. Serius. Jadi dia kayak apa ya, karena dia awalnya gak belok. Kalau awalnya gak belok, dia coba kan tetap satu dia dari cowok. Dia coba ke buci, kayak buat larian ke buci, gue jadi buci.
tadi asal muasalnya ya. Dimana menyadari kalau kayaknya sudah ada dia kok orang-orang. Kayaknya gue mungkin orang-orang normal gitu ya. Iya. Kok kayaknya gue agak abnormal gitu. Agak di luar rata-rata. Menyadarinya itu dari kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD itu aku gimana ya, kamu udah sempat itu udah suka kayak sama musuh gue kan tuh udah kayak ada bibit suka. Nah, aku sih gue sukanya sama cewek aneh deh. Ya udah sama cewek yang bentuknya perempuan gitu. Nah, dari kelas 2 SD udah kayaknya yang wanita sekali gitu. Terus kalau cowok biasa aja gitu. Kalau cowok kayaknya kita sama gitu ya. Ya, dari enggak ya. Sama sih tapi kayak ngerasa beda sendiri, cuman ya udahlah tadinya berpikir sih hanya aku sendiri gitu kan kayak gitu, tapi ternyata banyak ya di luaran gitu. Tapi dengan ada kata banyak di luar itu buat lo itu jadi hal yang sangat biasa apa mendukung jadinya. Oh, jadi support system. Iya, seolah-olah itu mendukung walaupun enggak ada yang ngajarin. Nah, iya makanya jadi seolah-olah itu satu support buat lo yang untuk ya udahlah gue terusin aja bakat alamiah gue, atau ternyata support itu bukan untuk bikin gue berhenti gitu, tapi untuk malah makin semangat gitu ya kan. Ya udah gimana gitu kan. Oke, itu jadi dari kelas 2 SD. Iya, suka sama perempuan. Kalian nih pertama kali ketemu gimana? Lagi live. Aku lagi live DJ di TikTok. Terus tiba-tiba aku nongol. Aku lihat gatel. Dia bukan gatel, tadi ada di beranda. Kan lagi scroll. Terus wah, ada Buci main DJ. Aku sempat mau nanya soal ke DJ. Karena emang niatnya aku pengen les DJ kan. Ada Buci. Enggak serius tadi. Terus modus. Tapi enggak di chatnya itu, di live-nya itu tuh komen-komennya pada yang itu kamu cakep banget sih kerjakan. Terus iya aku mundur banyak saingannya. Masih menurut aku gila ya, aku tuh kayak gitu. Aku yang mau nanya doang nih soal DJ gimana. Aku lebih ke, emang gak ada niat awal gimana-gimana soal DJ. Terus yaudah ntar aku kirim nomor WA ya. Nah, aku kasih nomor WA. Gila. Terus itu belum ada niat yang gimana-gimana, masih yang tentang DJ. Yaudah kita chat. Gak tahu arahnya sini ke situ. Tapi terus dia nyamperin aku. Nyamperin aku ke tempat aku. Ke rumah aku. Nyamperin udah selama seminggu ya. Terus dia nyamperin. Dari situ lah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akhirnya jadi. Berarti kamu masih pasang lagi jomblo ya? Iya benar. Serius. Lagi jomblo. Lagi lu temen dia pertama kali jomblo juga. Iya. Aku jomblo. Dia nyamperin tadi ya, tapi kayak hanya sekedar ada beberapa yang dekat, tapi hanya dekat aja, belum berstatus gitu. Oh, banyak juga Pak ya orang-orang kayak gini lah. Ternyata kita kalau kita yang enggak tahu itu banyak juga ya. Tapi begitu ada meresmikan mah ya aku up semuanya udah out lah gitu. Oh, yang di blacklist semua. Aduh, terap. Kamu di blacklist semua, gila. Dekat-dekat sama dia di blacklist. Aduh. Galak dong. Ya enggak bisa dong, ini kan udah yang punya. Oh. Ngapain kita deketin? Galak banget ya berarti ya. Puspa Decong ternyata galak sekali. Nah, terus udah kayak gitu. Apa lagi nih? Gue mau nanya. Pengen punya anak. Pengen banget punya anak, tapi anaknya dari dia. Gila. Dari aku sendiri, dari Buci aku sendiri, enggak mau dari yang lain. Jadi kalau ada yang daftar punya anak dari aku aja, enggak bakal mau aku. Di kameramen julid nih. Serius. Tapi buat kita itu adalah satu hal yang mustahil dan mustahil. Kata orang normal lurus mah itu hal yang mustahil, tapi buat kita itu enggak ada yang mustahil. Di dunia ini kan udah zaman modern ya. Bisa bayi tabung, bisa angkat anak, kayak gitu. Bisa adopsi. Iya, bisa adopsi. Apa sih yang enggak bisa? Kan di Belanda aja udah bisa nikah secara sah, dapat buku nikahnya. Iya. Gitu. Nanti kita bakal berjalan ke sana, doain aja. Kok nyambung deh, gak jelas. Terus? Gak jelas juga lama-lama ya. Ketularan. Emberan, bolot. Udah les biola, gak jelas lagi ya kan. Kok nyambung lagi ngomongnya, ujung hari. Dengar DJ mulu jadi bolot. Dengan denger DJ kan jadi budak kali ya. Bener-bener gak salah. Jadi mau dimana-mana ya kan. Lanjut, apa-apa. Iya kan,
itu beneran tuh udah habis. Terus enggak serius beneran. Kalau dari keluarga sih mama orang tua merestui karena dari keluarga dia juga udah merestui karena kita ngejalanin yang tahu bahagia atau enggaknya kita. Jadi orang tua tuh yang penting enggak berurusan dengan hukum, enggak yang mau yang onar kayak gitu enggak. Kalau untuk ini juga udah onar. Enggak onar dong, kan ini enggak yang namanya berantem gitu loh yang sama orang. Oh iya. Kalau ini kan masalah hati. Hati kan enggak bisa ada yang ngatur kan. Okay. Itu kan hati. Ya, kebetulan juga udah dapat surat izin ya. Nah, udah dapat lampu hijau dari kedua orang. Udah dapat izin mengemudinya ya. Enggak masalah lah. No problem. Terus kalau dari teman, kalau teman kan mau terima enggak terima. Ya udah, ini kan hidup kita itu. Iya. Kalau misalkan temen nih, dia nggak terima, ya udah silakan menjauh. Kalau terima, ya udah, ayo sama. Aku lebih kayak gitu. Karena nggak ngerugiin dia juga. Iya. Kayak misalnya nih contoh kayak kakak nih sama aku kita berdua. Kakak terima sama aku, ya ayo besok kita main bareng kalau atas segala macam. Yang penting aku nggak mempengaruhi temen aku gitu. Iya. Terus kalau misalkan kakak nggak suka, ya udah it's okay gitu. Nggak ngaruh juga kan hidup kakak. Enggak, yang merugikan juga kan. Iya. Enggak ada negatif ke kakaknya juga. Iya. Coba makan dong. Enggak. Iya, Pak. Kalau sendiri Rahel. Apa? Gimana? Masalah pernikahan kali. Oh, masalah pernikahan. Ada niat mau nikah sama aku. Ya kalau ada rezekinya mau kenapa enggak berangkat. Apalagi Riri udah ngebet banget pengen menikah ya kan. Pengen punya anak juga. Enggak apa-apa lah ya, ngadi-ngadi les. Ngadi-ngadi. Les biola pengen punya ani-ani, entar ada lagi ya kan. Cong-congan pengen punya anak gimana coba. Tapi udah banyak Kak di Belanda musuh femen yang bule udah banyak angkat anak. Ya itu kan ngangkat, tapi kan berarti bukan dari Turki. Ada bayi tabung. Bayi tabung kan bisa taruh di perut dia sendiri. Iya, makanya kalau bayi tabung kan berarti kan dia tidak berhubungan kan. Tapi ada sperma berdua. Kan ada lebar kan? Ada kakak, yaitu sperma berdua tapi di kayak ada pemancingnya juga. Iya, itu tapi tetap pakai bank sperma kan. Iya, nanti bisa taruh di situ. Iya, tapi ada sperma pasangan kita berdua. Kalau yang sperma yang bank sperma itu cuma kayak dikit doang gitu kayak buat memancingkan. Gua tapi, pernah lihat juga. Nah. Pernah ngeliat emang pasangan kayak gitu di luar. Ya kayak gitu, jadi dia bener-bener saking karena mereka udah lama, udah 9 tahun atau 10 tahun. Ya namanya orang perempuan kan pengen punya dong, pengen punya anak gitu kan. Ya akhirnya dia bayi tabung. Jadi kan kalau bayi tabung itu kan disemprot gitu kan, kayak disuntikin gitu ke dalam rahimnya gitu. Udah, emang itu lahiran dan nungguin bukan laki-laki kan, perempuan sama perempuan. Ya Allah, ada apa di video ini kan? Perempuan-perempuan. Cucu ada lagi, les bong pengen les biola lah, pengen gunting em. Ya, tapi karena akhirnya diizinin sama si lakinya gitu, sama si Rahelnya. Ya udah gak apa-apa bayi tabung, yang penting kan tidak berhubungan dengan laki-laki. Iya. Ya, itu dengan pakai cara medis, entah itu gimana, asintas apa gitu. Soalnya kan masih buatnya doang kak, capek dong buatnya doang tapi gak ada hasil. Iya benar-benar. Kayak pengen lihat mirip siapa sih, mirip apa, mirip dia. Iya benar-benar. Kadang tuh suka mikir, oh muka gue atau muka dia, diaduk kali ya, bentuknya jadi apa. Lucu banget, pasti terhadapnya kecil lagi dong. Tapi enggak lah, kan bisa dari kayak tulang neneknya apa keluarganya. Oh iya benar-benar. Terus kadang tuh kita suka dibilang mirip. Iya emang, mirip. Jodoh. Mirip banget sampai badannya kecil-kecilnya semuanya mirip banget. Karena kita ngaca, kalau kita mirip ya. Kalau jodoh, kalau mirip jodoh. Jodoh. Berarti konsekuensinya semua orang. Siap banget. Semua kata misalkan kalian akan dijauhi dari teman-teman atau apa? Enggak. Sebenarnya kalau masalah teman, mungkin mereka udah lebih tahu ya. Kalau udah lebih duluan. Awam belum kenal kita gitu kan. Tapi kalau buat orang yang gak kenal, ya yang kayak kita bukan kita doang, banyak. Komunitas ada sih di luar kita banyak malah, tapi kan kita kan nggak ikut komunitas kayak gitu buat apa? Nggak bermanfaat buat apa gitu? Ya sekarang mah ya aku saja
nyari uang kerja hari nyari uang udah soalnya maaf ya kan zamannya nongkrong lagi kalau dulu sih zaman sekolah masih iya nongkrong di mall udah tua ya atau di Tambar Barito Blok M yang nongkrongan tempat-tempat anak-anak ini ya belok kayak gitu tapi sekarang udah nggak zamannya jadi masih kalian lebih banyak menghabiskan waktu berdua kita cari duit berdua terus kayak ya udah kayak kita mulai dari nol ya gitu kayak rumah tangga pada umumnya aja pak kita nyari normal kan kayak orang-orang komisi normalnya aja mikirnya cuma satu karir, karir kita bisa cari duit waktu ya. Jadi kita sama-sama gitu ya, susah semua. Selain karir, kayak gimana cara biar kita menjadi seorang istri yang baik buat pasangannya, seorang suami. Jadi kalian tuh saling, jangan saling evaluasi diri. Emang benar-benar sih pasangan normal, makanya gue bilang waktu itu gue komen kalian tuh normal banget gitu. Maksudnya ya kalian menjalani sebenarnya hidup sebagai apa ya menjalankan perannya lah ya lu sebagai perempuan ya lu sebagai laki-laki tapi nggak ngobrol gitu ya kan? Komisi pada umumnya. Iya. Cuma iya. Hanya membedakan gendernya. Nah iya. Oh, nah terus tuh mau bertanya tentang tempat tidur. Oh my god, tempat tidur ya? Tadi kamu tidak tahu kan? Ini sebagai yang jago dia ngomong soal ranjang. Oh, makanya langsung dikejar terus ya. Ini berarti kan sebagai perempuan ya. Ini sebagai laki-lakinya. Ya kan? Boleh ngakak lu enggak sih? Boleh. Rini sebagai Eke ya kan, Desa sebagai Lekong Eke, benar enggak? Bukan lagi. Jadi gimana Tom? Tom sebagai Tom dan ini sebagai Fem. Gimana kamu sih ceritanya gitu? Cowok. Apa kalian aduh gua sampai garuk kepala dulu gua bingung soalnya ngebayangin nih. Apa kayak gitu tuh pas pertama kali tapi lu enggak pernah nyentuh badan laki-laki sih ya? Enggak. Begitu pas dipegang, kok sama gitu dengan apa yang ada di diri gue gitu. Oh, apa lu enggak aneh? Enggak. Kan kamu ini ya. Iya, makanya apalagi iya, apalagi biasanya kan kalau yang kayak gitu kan dia suka pakai apa baju yang kayak kemben gitu terus gitu. Apa sih yang namanya binder. 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 Min plus. Ini ada giniannya loh yang kayak pakai kemben gitu lo tau gak sih? Tapi kalau dia enggak sih? Kalau dia enggak? Berarti emang dia rata? Iya, laki banget sih. Gimana ya? Gimana gitu? Ya, maksudnya kan gue aja ngebayangin kayak kita ngeraba-raba gitu kan itu kan ada di diri gue juga gitu ya. Gue sama. Enggak sih, enggak kayak gitu konsepnya. Kayak gitu kan intinya tuh ya dari ciuman aja sih itu udah otomatis, Cuman kita punya mungkin berbeda ya konsepnya sama cowok sama cewek gitu ya. Ya beda konsepnya. Mungkin aku yang harus jelasin di sini. Kalau dari bibir aja itu udah otomatis nanti ke bawah itu cuma caranya aja yang beda gitu. Masa iya? Kayak ciuman nih terus tiba-tiba bisa menjalan kemana-mana. Itu udah otomatis, kuncinya di ciuman dulu gitu. Endingnya gimana? Endingnya udah. Gak disensor jadi gak bisa. Ini terlalu pribadi banget kak. Terlalu mendita pribadi banget iya, pasti. Bahaya nanti. Apa pakai perlengkapan enggak sih? Oh enggak. Alat kayak misalnya yang geter-geter atau misalkan celana yang bentuk candy ya tonti-tonti gitu. Itu mah kayaknya kurang banget ya. Karena kita kan berarti kalian ada rantang tuh. Karena kita kan enggak lah. Kita punya cara sendiri. Cara sendiri. Secret. Oh, yeah. Bukan lagi. Rahasia. Kalau pakai jadi panas nih. Kalau pakai kayak gitu-gitu berarti suka sama batangan, Bro. Oh, nah, iya makanya. Kita menghilangkannya hal-hal seperti itu. Berarti jangan-jangan lu masih prewi lagi nih. Udah enggak lah kalau sama dia. Secara udah enggak ada maksud, secara enggak doyan itu, enggak doyan tonti-tonti. Tapi kan ada yang masuk cinta. Pakai jari jemari pakai finger. Jari finger. Pakai fingerprint ya. Itu lebih terasa lebih nikmat kayaknya. Jadi enggak perlu yang gedong-gedong, em. Berarti kalau gitu ngapain ada yang gedong, em? Gue juga sukanya kecil-kecil. Gue masuk yang gedong-gedong takutnya dobol. Kalau udah dobol ya kan, bukan lagi.
aset tuh ya, aset kenikmatan. Ntar butuh dobol nyari yang sempit lagi deh. Oh, bukan lagi tuh, santri jahit tuh emberan, operasi lagi, operasi lagi dong gue. Udah karena sih operasi lagi, operasi pala biar sempit. Oh, ember bocor terus jadi, oh jadi kayak gitu, cuma sebatas gitu doang aja, berarti gak ada alat orang ketiga gitu ya? Enggak dong, enggak, pakai berarti ada kayak bukan dong kayak supra berarti ada kayak enggak dong di jari dong biar steril di jari kan di jari sendiri yang masukin dia bukan aku. Kalau buci sama apa sih masukin si buci gak cowoknya mana ada kini buat jari konti masuk pas masuk orang itu gedong kan nggak satu jari ya. Oh bisa langsung 3 langsung 4 gitu. Oh biar lebih nikmat gitu pakai satu gila gitu kali. Makanya kan gua nggak tahu nenek makanya aku nggak tahu goreng aku mau tawaran. Oh jadi selalu 3 gitu. Oh keren gua satu kali masuk tuh padet gitu. Oh, ember bocor. Oh iya pakai gitu jadi nggak sakit kan ya? Kicil. Yang ada licin. Oh iya benar. Lebih nikmat. Oh iya benar. Mau nyoba? Ntar. Saya coba telepon gue dong, tolong dong. Sayang. Lo. Kita menjari yuk. Endera. Bukan lagi. Yo cucu ah. Terus. Jadi makanya jadi banyak imajinasinya loh. Banyak gayanya. Karena kalau kehidupan kita yang normal ya kayaknya. Gitu aja. Iya begitu aja sih maksudnya. Tanya kadang-kadang juga bingung ya. Setiap kita main tuh gayanya mau kayak gimana ya? Mau gimana bentuk kayak ya? Serius tuh. Serius ya? Serius yang Tahel serius. Jangan-jangan bini lo lebay lagi. Serius ya? Gak pakai omongan gitu. Gak pakai omongan. Tapi maksudnya mau disalatkan gitu gimana? Gak lah, langsung gerakan aja. Langsung. Gak usah mau nanya dia lu ya. Oh iya ya. Langsung gerakan aja. Iya langsung gerakan aja. Gak usah pakai omong bayi weo, terjadi. Apa cepetan gimana sih? Gimana? Ya langsung gerakan aja. Misalkan mau pose apa gitu. Udah dewasa pasti ngerti lah ya. Mau pose gimana? Ya langsung gerakan aja gimana sih? Langsung otomatis sendiri. Iya, gimana? Oh ya? Masa ya harus ngomong dulu? Ya ntar kamu gini nggak jadi, yang ada ketawa. Oh tuh yang ada ketawa? Iyalah, masa kan, bercanda? Kan saking malunya gitu kan? Kayak bisa. Ya coba dong kamu udah bisa, nggak mungkin kan? Terus udah langsung aja, yuk. Berjalan aja. Oh. Ini berjalan aja. Terus kalian tuh menikmati gitu ya? Banget. Oh iya kalau dia nggak main kayak sih kalau ikut sih, tuh bukan lagi. Jadi mengalir semuanya dengan biasa gitu. Tapi keluarga udah pada setuju. Udah pada setuju. Malah dianggap kayak mana? Oh udah ini berapa saudara kalau boleh tahu? Dua. Tapi dari di keluarga sebelumnya ada yang pernah kayak gini? Siapa dulu nih? Iya lah ya betul. Gak ada. Terus? Iya doang. Gak tau sih. Ini sih nyokapku sebenarnya waktu ngandung aku nih kak pengennya anak cowok. Oh. Jadi tapi makanya aku tomboy itu dari kecil, dari kelas 2 SD udah main bola, main layangan gitu. Gitu olahraganya juga taekwondo kayak gitu berantem sama cowok, sparring sama cowok, terus breakdown lah segala macam yang ekstrim lah. Tapi lu nggak ngerasa kok gue ini gitu ya kan atau misalkan lo di tempat cowok-cowok gitu lo ngapain lo perempuan nggak ngapain gitu apa lo nggak ngerasa kayaknya lu nggak masa sih gue main layangan gitu masa sih gue jadi karate masa sih gue jadi apa sih lo bilang main apa lagi sih breakdance taekwondo gitu apa nggak soalnya nggak ada larangan dari keluarga kayak main bola aja nggak ada larangan dari keluarga jadi ya udah ini hidup gua nyokap cukup kasih yang terbaik aja buat gua
udah gitu aja sih. Jadi bukan nggak merhatiin ya, merhatiin. Bahkan kalau aku sakit dibawa ke dokter gitu kan, diurusin lah. Emang namanya nggak ada larangan. Yang penting lu bisa jaga diri. Kalau orang tua kayak gitu aja sih. Bahkan mungkin di lingkungan dia yang cowok-cowok menganggapnya tuh kayak ya udah sama kayak kita cowok. Jadi nggak ngeliatin nggak cewek. Tahu lah kalau teman kita bilang tahu lah. Kayak aku kayak gimana gitu lah. Terus malah dia kayak ngerasa ya, gue lebih gampang daripada cowok. Iya dong, lebih buci tuh lebih gampang daripada cowok. Asuh, yeah. Ah, gila. Iya, iya, lu merasa gila gue ganteng gitu.